Selalu ada akhir untuk segalanya, termasuk catatan tak terkalahkan Napoli musim ini adalah Liverpool yang membuat Il Partenope akhirnya bertekuk lutut. Napoli melawat ke markas Liverpool di Anfield pada Rabu 2 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan misi mengunci posisi juara grup A Liga Champions 2022-2023, sekaligus melanjutkan rentetan kemenangan beruntunnya. Liverpool justru dalam kondisi kurang bagus usai kekalahan di kandang dari tim papan bawah Leeds United pekan lalu. Kedua tim sama-sama menurunkan tim terbaik dan terlibat duel sengit sedari awal. Napoli sempat mencetak gol lewat Leo Ostigard di pertengahan babak kedua, namun dianulir VAR. Liverpool lantas tampil sebagai pemenang sebagai skor 2-0 lewat gol-gol Mohamed Salah di menit ke-81 dan Darwin Nunes di menit ke-98. Tapi kemenangan ini cukup untuk mengantarkan Liverpool menggeser Napoli dari puncak klasemen grup A. Meski sama-sama mengoleksi 15 poin, sebab pada pertemuan pertama mereka kalah telak 1-4. Kekalahan itu memang tak menghadang laju Napoli sebagai juara grup untuk pertama kalinya sejak Liga Champions 2016-2017. Tapi patut disesali karena catatan terkalahkan mereka terhenti musim ini. Sebelumnya Napoli tidak tersentuh lawan-lawannya selama 17 pertandingan di seluruh kompetisi. Ada total 15 kemenangan dan 2 hasil seri didapat, termasuk 5 kemenangan di fase grup Liga Champions. Tapi Liverpool datang dan menghentikannya di angka 18. Ini juga jadi kekalahan pertama Napoli setelah 21 pertandingan tak terkalahkan sejak musim lalu, sekaligus menyetop rangkaian 13 kemenangan beruntun tim asal Naples itu. Jimat Liverpool di Liga Champions itu bernama Mohamed Salah. Pemain timnas Mesir ini kembali menyumbangkan gol pada laga ini. Gol tersebut menambah koleksi gol Salah di Liga Champions 2022-2023 menjadi 7 gol. Ya, itu baru di fase grup saja. Selain itu, Salah juga berhasil mencetak gol di 5 pertandingan Liga Champions terakhir Liverpool. Menariknya, Liverpool kalah satu-satunya pertandingan saat Salah tidak mencetak gol. Mohamed Salah mensejajarkan diri dengan Steven Gerrard usai membantu Liverpool mengalahkan Napoli pada matchday ke-6 fase grup Liga Champions 2022-2023. Dengan koleksi 41 gol, Salah menyamai pencapaian Steven Gerrard sebagai top skor sepanjang masa Liverpool di kompetisi Eropa. Bagi Jurgen Klopp, laga kontra Napoli membuat namanya masuk ke dalam sejarah elite Champions League di mana tak banyak manajer yang bisa melakukannya. Laga Liverpool versus Napoli di Anfield itu membuat Jurgen Klopp menjadi manajer ketujuh yang memimpin 100 plus pertandingan di Champions League sebagaimana melansir Opta. Selain itu, Jurgen Klopp juga tercatat sebagai salah satu pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam 100 laga pertama di Champions League, yakni 58. Pelatih asal Jerman itu cuma kalah dari Pep Guardiola, manajer Manchester City, yang dalam beberapa musim ini menjadi rivalnya. Pep tercatat meraih 61 kemenangan dalam 100 laga pertamanya di UCL. Dalam laga ini, Jurgen Klopp berhasil menorehkan pertandingan ke-400 bersama Liverpool dan menjadi pelatih keempat dalam sejarah klub yang mencapai tonggak sejarah ini setelah Tom Walton, Bill Shankly, dan Bob Paisley.